Wakil Bupati Cianjur Haji Hermansyah Herman menghadiri acara pengantar alih tugas Ketua Pengadilan Negeri Cianjur di ruang sidang Cakra Kantor Pengadilan Negeri Cianjur Jumat 21 September 2018. Saat ditemui seusai acara, Wakil Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Rudi Suparmono, pejabat lama yang telah berakhir masa tugasnya di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan segala pengalaman selama bertugas dapat dijadikan modal berharga untuk meningkatkan prestasi dan dedikasi di tempat tugas yang baru. Terakhir, Wabub juga berharap agar jajaran aparatur pengadilan negeri Cianjur dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga permasalahan yang selama ini muncul ke permukaan dapat diatasi dan diminimalisir dengan diberikannya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Ini ada kisah samlet ya, Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dari Pak Rudi ke Pak Teguh, dan saya tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur, atas nama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, atas nama masyarakat, mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi, Ketua Pengadilan Lama, atas dedikasi dan loyalitas dan begitu banyak perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh Pak Rudi selama beliau menjadi Ketua Pengadilan Negeri Cianjur. Dan alhamdulillah sukses beliau menjadi promosi menjadi Ketua Pengadilan kelas 1A di Kendari. Itu penghargaan yang sangat luar biasa. Dan tentunya juga saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, atas nama masyarakat Cianjur, menyampaikan selamat datang kepada Pak Teguh menjadi Ketua Pengadilan Negeri 1B Cianjur. Mudah-mudahan beliau insya Allah bisa meneruskan hal-hal yang baik yang pernah dilakukan oleh Pak Rudi, bahkan jauh lebih baik lagi. Itu harapan kami. Demikian.